Newcastle United mengumumkan penunjukan Eddie Howe sebagai pelatih baru pada Senin tanggal 8 November waktu setempat. Eddie Howe akan mengisi posisi pelatih permanen sepeninggal Steve Bruce, yang didepak Newcastle pada tanggal 20 Oktober. Penunjukan Howe ini diambil manajemen setelah mereka gagal mendatangkan Unai Emery yang memilih tetap bersama Villarreal. Eddie Howe mendapat ikatan kontrak bersama Newcastle hingga musim panas 2024. Menangani Newcastle menjadi tantangan tersendiri bagi Howe, mengingat mereka menjadi satu-satunya tim yang belum pernah memetik kemenangan di 11 pertandingan Liga Inggris 2021-2022. Sebelum ditunjuk menjadi manajer baru, Howe berstatus tanpa klub sejak berpisah dari Bournemouth pada 2020. Kendati demikian, catatan itu tidak menyurutkan keinginan manajemen untuk menunjuk Howe sebagai manajer. Salah satu pemilik klub, Amanda Stefley, mengatakan, Howe merupakan sosok yang pantas untuk menangani Newcastle. Dia sangat cocok dengan rencana yang kami coba bangun di sini. Kami senang menyambut Eddie dan stafnya di St. James Park, dan sangat menantikan bekerja sama dengan dia untuk mewujudkan ambisi kolektif kami, tutur Stefley.